Baca. Email. Email siapa nih? Baca. Ana sama Surya? Dugaan Eva betul. Ana sama Surya bersekongkol ingin menjatuhkan Eva. Dan menjelek-jelekan istri saya. Apa maksudnya sih? Kak, ini kan cuma email. Apa kurang bukti? Mungkin Surya dendam sama saya, Man. Karena dulu Surya pernah suka sama saya. Surya? Surya? Siapa tahu dia sakit hati karena dulu waktu zaman SMA saya pernah menolak cintanya. Surya sama kamu? Sejak kami ketemu lagi di kantor ini, Surya selalu berusaha mendekati saya, Man. Tapi saya nggak mau bilang sama kamu. Saya udah coba untuk mengatasi semuanya sendiri. Saya nggak mau bikin kamu pusing, Man. Saya tahu Surya itu sahabatnya Andrian. Saya udah berusaha untuk menghormati dia, Man. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Surya mempunyai motivasi untuk menyakiti hati kamu. Tapi Ana. Saya juga nggak ngerti kenapa Ana melakukan itu semuanya. Ana kan teman Surya. Iya. Saya tahu itu semuanya. Tapi saya mengenal Ana. Ana tidak akan menyakiti hati siapapun. Ana itu bukan malaikat, Man. Ana manusia biasa. Salam Kak Ana. Kak Ana mau jemput adiknya ya? Iya. Siapa namanya? Tino. Sebentar ya. Jadi Tino adiknya Kak Ana? Iya. Kamu udah kenal belum sama Mbak Rini? Udah kenal Kak. Kak Rini kan guru ngaji di sekolah Tino. Astagfirullahaladzim, kakak sampai lupa. Mbak Rini ini juga temennya kakak. Kakak temennya kakak kamu dan kakak juga guru ngaji kamu di sekolah. Gitu loh, Tin. Udah selesai kan nih? Udah. Kita pulang bareng yuk. Ya? Ya. Akhirnya, lo tuh nyerah juga ya? Udah berapa kali gue bilang, kalau lo tuh malu nanya langsung alamatnya dia, ya lo buntutin aja kayak gini. Dari pulang sekolah, sampai sekarang si Rini masih belum pulang-pulang juga ke rumahnya.
Padahal dari jam 1 dan sekarang jam 4 aja gitu. Si Rini itu cewek sibuk juga ya. Banyak kegiatannya. Jangan-jangan dia nggak ada waktu lagi buat pacaran. Emangnya siapa yang mau pacaran? Loh, lo kan pengen tahu alamatnya dia. Terus buat apa kalau bukan buat... Jim, lo tuh lagian siapa juga yang mau pacarin dia? Terus buat apa dong? Terus buat apa kalau misalnya lo nggak naksir? Terus buat apa lo penasaran kayak gini? Gue cuman... Cuman apa? Cuman... Jim, itu dia. Eh, sama siapa? Gila, cuy, cantik banget. Mobilnya keren, Jo. Yaudah, yuk, ikutin yuk. Yuk, yuk. Makasih ya, Kak, udah dikasih tumpangan. Lumayan, ngirit ongkos bis. Kembali kasih. Jangan lupa ya, pikirin les private ngaji Tino di rumah. Iya deh, nanti saya omongin dulu sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Si Rini buka jahitan juga? Ya iyalah, calon istri yang baik itu udah jago bikin kue, jago jahit lagi. Eh, lo tuh kenapa sih ngedekin gue mulu? Emangnya gue lagi cari bini apa? Naksir aja enggak? Eish, kalau misal lo nggak naksir, lo tuh buat apa? Pengen tahu banyak tentang si Rini. Ayo. Gara-gara dia, gue sama Feli jadi berantem. Serius lo? Duduk. Hampir aja ketangkap basah. Lu sih ngajak ngomong mulu. Waalaikumsalam. Kok pulang sendirian? Eva mana? Nggak bareng? Pokoknya sudah pulang, Ma. Belum. Kemana ya? Om, Tante, saya pulang dulu ya. Tapi kamu hati-hati, Fa. Jangan sampai Arman curiga. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari orang yang bisa mendukung kamu di kantor, Eva. Sekarang posisi saya udah lumayan penting di kantor. Tapi saya butuh dukungan untuk membantu saya melanjutkan rencana saya. Ya, siapa kira-kira orang yang bisa membantu kamu, Eva? Dia adalah orang yang dekat sama Arman dan Adrian. Siapa? Dia... Wisnu. Wisnu. Saya udah ngumpulin semua data-data tentang dia. Tapi saya nggak bisa berhubungan langsung sama dia di kantor. Karena saya takut nanti Arman curiga kalau saya deket sama Wisnu. Jadi Tante dan Om yang harus mendekati Wisnu. Semua yang Om perlukan dari Wisnu ada di file itu. Oke. Arman panik. Eva menghilang. Menghilang gimana? Eva udah pulang tadi sore, tapi belum pulang ke rumah. Nggak tahu ada di mana sekarang. Mungkin dia ke rumah temannya kali? Arman panik karena tadi sore ada masalah di kantor. Masalah apa lagi, Yan? Kamu nggak perlu tahu lah. Kok saya nggak boleh tahu? Ayo dong cerita. Masalah apa? Ini cuma masalah sepele. Saya sudah bereskan. Cuma salah paham. Salah paham antara siapa? Ya antara Surya, Eva, dan kamu. Saya? Kok saya lagi? Ada apa sih sebenarnya, ceritain dong biar mungkin saya bisa bantu Ayan. Eva. Malam, Man. Kamu kemana aja sih? Kamu tuh bikin saya bingung dan cemas. Kenapa handphone kamu nggak diaktifin? Saya habis menenangkan diri saya. Saya tahu kamu punya masalah. Kenapa kamu tinggalin saya? Dan kamu pergi sendirian?
Man, biarpun saya bicara apapun sama kamu, kamu tuh gak pernah percaya, Man. Kamu tuh, biarpun aku jelasin apapun, kamu tuh selalu ragu sama saya. Kamu gak percaya. Kamu selalu menganggap Ana tuh malaikat yang gak pernah berbuat jahat sekalipun. Pak, saya sama sekali tidak membela siapapun. Saya gak bela Ana dan saya gak bela siapapun. Cuma saya bingung. Saya juga bingung, Man. Saya udah mutusin. Saya akan meninggalkan rumah ini. Apa? Mungkin itu yang Ana inginkan. Ana gak suka saya di sini, Man. Ana anggap saya itu saingan dia. Lebih baik kita keluar aja dari rumah ini, Man. Mungkin itu dapat mengatasi semua kesalahpahaman antara saya dan Ana. Ana, kamu harus bicara dengan Eva. Ada apa, Man? Kenapa lagi istri kamu? Eva mau pergi dari rumah ini, Ma. Apa? Terus kenapa Ana yang suruh ngomong sama Eva? Ana penyebabnya. Astagfirullahaladzim. Ana! Man, sebetulnya apa yang terjadi? Memangnya Eva sama Ana bertengkar? Selama ini Mama lihat mereka berdua damai-damai saja tuh. Ada persoalan apa sih? Sebaiknya Mama tanya aja langsung sama mereka. Eva, bisa kita bicara, Eva? Saya udah dengar semua dari Adrian. Pokoknya saya nggak mau ada masalah lagi. Kasian kan Arman sama Adrian jadi ikutan pusing mikirin masalah kita. Tapi demi Allah, Eva, saya nggak pernah... Alah, nggak usah bawa-bawa nama Allah deh. Kamu bawa-bawa nama Allah supaya semua orang percaya sama kamu, kan? Supaya semua orang nganggap kamu kalau kamu tuh seorang anak yang soleh dan nggak mungkin berbuat jahat. Astagfirullahaladzim, Eva. Saya tahu siapa kamu. Walaupun semua orang di rumah ini udah kamu tipu dengan sandiwara kamu itu, saya tahu siapa kamu. Lebih baik saya pergi aja, supaya kamu tenang dan puas. Supaya kamu nggak usah khawatir lagi. Supaya semua perhatian dan kekaguman isi rumah ini hanya tertuju buat kamu seorang. Eva, saya nggak pernah menganggap kamu sebagai saingan, Eva. Saya justru senang punya sahabat seperti kamu. Tapi kenapa, Eva? Kamu selalu menuduh saya. Kamu yang nuduh saya? Saya menuduh kamu? Menuduh apa? Ini ada apa lagi? Ma, maafkan saya, Ma. Saya pergi aja deh. Supaya rumah ini jadi damai. Supaya Ana bahagia. Apa? Eva, bisa kan bicara baik-baik? Apa ada solusinya? Selama saya masih di sini, suasana rumah ini nggak mungkin damai, Man. Lebih baik saya ngalah. Saya akan keluar dari sini. Eva, kalau kamu keluar dari rumah ini, artinya saya juga harus pergi dari rumah ini. Karena saya adalah suami kamu. Eva, apa yang harus kami lakukan untuk menahan niat kamu ini? Tolong kasih tahu Mama. Apa yang harus Mama lakukan supaya kamu nggak pergi dari sini? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saya ingin Ana mengakui semua perbuatannya dan minta maaf sama saya. Apa? Saya harus minta maaf untuk apa, Ma? Saya nggak pernah buat apa-apa kok, Ma. Apa salah saya, Ma? Bagaimana ini? Apa kita harus membiarkan Eva pergi? Kalau Eva pergi, berarti Arman juga pergi mengikuti istrinya. Mama harus berbuat apa ini? Thank you.
pergi sekarang aja deh, Man. Eva, tunggu sebentar, sabar dong. Mana mungkin Ana mau ngaku salah? Ana kan mau dianggap sama semua orang, dia tuh sempurna. Gak pernah buat salah. Eva, tunggu. Saya mau minta maaf atas semua kesalahan saya, sengaja maupun tidak sengaja terhadap kamu. Saya harap kamu masih mau tinggal di sini, Fa. Saya maafin kamu, Ana. Kamu harus janji sama Mama satu hal. Kamu harus lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan sebentar-sebentar ngambek, tersinggung. Janji ya? Janji, Ma. Iya, Ma. An, saya minta maaf juga ya. Ya Allah, apabila benar saya melakukan kesalahan kepada Eva, ampunilah saya. Saya sungguh tidak pernah punya maksud jelek apapun kepada Eva. Saya menyayangi Eva seperti saudara sendiri. Ya Allah, bukakanlah hati Eva supaya dia juga bisa menyayangi saya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dito itu serius naksir sama lu, Rin. Tunggu. Gua gak bilang Dito naksir sama gua loh. Kalau gak naksir sama lu ya, Rin, ngapain juga tuh yang namanya Dito itu bisa sampai ke rumah lu gitu. Tuh kan. Lu kayaknya tersipu-sipu begitu deh. Lu jangan-jangan punya rasa ya sama yang namanya Dito. Dito tuh orangnya kocak juga ya, Mai. Ya ampun, Rini. Lo nggak tahu apa? Dia tuh playboy cap jempol, lo nggak di sekolah ini. Masa lo nggak tahu sih? Ya udah deh, nggak usah ngomongin Dito terus. Mendingan sekarang kita ke kantin, oke? Ya udah deh, yuk. Halo, sayang. Yeay, sayang, apa kabar? Mau? Enggak. Aku kagum deh sama kamu. Kagum sama aku? Iya, Jimmy udah bilang kok rencana kamu. Aku tuh sanjung banget deh, demi aku. Kamu mau ngerjain si Rini. Thanks ya. Tunggu. Emangnya si Jimmy ngomong apa aja sama kamu? Jimmy bilang, kamu tuh kesel banget sama si Rini. Karena gara-gara dia, aku jadi ngambek sama kamu. Jadi cemburu. Tapi gak apa-apa kok. Itu berarti kamu masih sayang sama aku. Kamu gak cuekin aku. Berarti kamu setia sama aku. Thanks ya. Enggak, apa? Dito, bukan kamu aja kok yang kesel sama dia. Aku juga kesel banget sama dia. Lagian dia, berani-berani mau ngerebut kamu dari aku. Dito, aku juga mau ngerjain dia, oke? Okay? Hah? Enggak, Vel, gini. Enggak, maksud aku. Aku... Tunggu, ada orangnya. Vel, kamu mau ngapain? Vel! Anak tukang jahit. Nih, ya. Tolong lo jahitin baju gue yang robek itu. Ngerti lo? Apa-apaan lo? Di rumah lo terima jahitan kan? Ya udah, betulin dong. Gue mau pakai pas pelajaran olahraga. Ngerti lo? Lo tuh ya. Hah? Kenapa? Dito bilang sendiri kok sama gue. Kalau di rumah lo itu ada papan yang bertuliskan Taylor, terima jahitan. Iya kan? Cabut, Mai. Entar dulu. Asal lo tahu aja ya, nyokapnya Rini itu bukan tukang ngebenerin baju rombengan kayak gini. Nyokapnya Rini itu cuma terima jahitan baju baru. Oh, nggak ngerti apa artinya tailor. Baju kayak gini mah mendingan lo buang aja. Tau lo. Kurang ajar lo ya.
Nui Mai. Dito, kamu kok diem aja sih? Bukannya bantuin aku. Gue gak nyangka, Mai. Ternyata Dito ngikutin gue cuma untuk menghina gue. Ya ampun, Rin. Udah deh. Terus Feli tahu dari mana kalau nyokap gue terima jahitan? Dari Dito, kan? Ngapain juga si Dito cerita-cerita sama Feli? Dia tuh emang udah niat mau nyakitin gue, Mai. Udah lah, Rin. Masalah kayak gini tuh lo gak usah dipikirin. Biarpun gue miskin, gue... Rin! Setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi lo gak boleh minder kayak gini, oke? Gue gak minder, Mai. Gue cuma sakit hati sama Dito. Gue kecewa. Ma, saya mau minta izin. Kalau boleh nanti malam saya mau rapat sama ibu-ibu yayasan di rumah ini. Ibu-ibu yayasan yang tempo hari? Iya, Ma. Gedung yayasan kan belum selesai. Belum bisa digunakan. Jadi ya, kalau boleh gitu, Ma. Boleh saja. Ini kan rumah kamu juga, An. Tapi Mama minta tolong supaya kamu memperhatikan mereka. Iya, Ma. Insya Allah ya, Ma, ya. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Nggak ada barang yang hilang lagi ya, Ma. Iya, Mama heran juga. Kok kristal Mama bisa hilang? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Fah, ya kita berangkat kesiangan nih. Loh, nggak sarapan dulu? Nggak, Ma. Saya sarapan di kantor aja. Soalnya takut kesiangan ada meeting penting sekali. Nanti malam jangan makan di luar. Mama sudah beli kue loh, kesayangan kamu di hotel. Ya, Ma. Makasih. Eva, kita berangkat. Ada yang ketinggalan. Sebentar ya. Saya tunggu di mobil ya. Suti? Ada apa, Bu? Kamu mau uang nggak? Ya lo ngapain cerita sama si Feli? Loh, gue kan cuma ngejalanin rencana lo aja. Buktinya, setelah gue kasih tahu mukanya si Feli itu berseri-seri. Kok lo malah ngejitak gue sih? Emangnya lo gak dengar kejadian tadi pagi di kantin? Dengar, seluruh sekolahan juga dengar kalau si Feli itu sama si Rini berantem kan? Iya, sekarang lo sadar gak kalau semua ini gara-gara lo? Dan sekarang si Feli jadi tahu kalau Rini itu anak tukang jahit. Bukannya itu yang lo mau? Bukannya lo mau ngerjain si Rini? Jim, tapi nggak gini caranya. Lo punya rencana apa lagi sih? Tahu. Gue jadi males curhat sama lo lagi. Ntar lo ember tambah ribet lagi. Dit, Dito. Aneh, kok si Dito jadi kayak gitu ya? Mi, berangkat yuk. Mau kemana, Non? Ke Jatinegara, kan kita mau ngantar obat-obatan. Lupa ya? Iya, Umi lupa. Bawain kardus-kardusnya ke mobil ya? Iya. Ya. Mbak Nur. Iya. Ya. Umi yuk pergi dulu ya. Iya deh. Assalamualaikum. Salam. Gitu ya. Si Umi udah pergi? Udah. Kenapa? Kamu mau duit gak? Duit mulu enggak? Enggak mau. Buat kamu aja. Alah, kamu gimana sih kayak gak perlu duit aja. Katanya mau pergi sama si Supri malam mingguan. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Ana, nanti sore jadikan ketemu di rumah Mbak Ana. Insya Allah jadi, Bu. Tolong disiapin ya bahan-bahan untuk rapat nanti. Iya, Mbak. Ini ada vitamin dan obat-obatan, tolong dibagi-bagiin ya. Alhamdulillah, makasih, Mbak. Baik. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, itu dia orangnya, Mas. Itu, coba lihat, Mas. Sama nggak? Coba.
Sama kan? Iya, betul-betul. Terus, apa sekarang yang mau kita lakukan, Mas? Tenang, kita ikuti dia. Mas. Udah lama nunggu ya? Udah, setengah jam yang lalu. Sorry deh, sayang. Tadi ada meeting di kantor. Yang benar. Benar. Wow, kamu cantik sekali. Fit. Perempuan itu pasti Natasha. Ah, dari mana Mas tahu kalau itu orang namanya Natasha? Siapa tahu itu istrinya Wisnu, Mas. Kita kan nggak pernah lihat yang namanya Natasha itu kayak apa, Mas. Kamu ini gimana sih, Vin? Kita kan tahu wajah istrinya. Nih, kamu lihat ini. Oh iya juga sih. Yang jelas perempuan itu bukan istrinya. Mana kameranya? Bagus. Jadi kita akan menggunakan foto ini untuk memaksa Wisnu membantu kamu? Oh, jangan-jangan, Om. Lebih baik Om lakukan secara pendekatan baik-baik. Nanti kalau dia nolak, baru kita gunakan foto itu sebagai ancaman. Oke, oke, Eva. Kamu memang pintar. Om akan atur pertemuan dengan Wisnu. Saya sudah siapkan draft kontraknya, Pak. Kalau gitu kirimkan segera, supaya realisasinya juga cepat. Jangan khawatir, Pak. Saya yakin mereka pasti akan setuju dengan surat penawaran kontrak dari kita. Saya percaya kamu bisa mengerjakan proyek hotel ini dengan baik karena kamu punya hubungan baik dengan kontraktor dari London itu. Iya, mudah-mudahan, Pak. Semua berjalan sesuai dengan rencana kita, Pak. Iya, iya. Ya. Saya permisi dulu, Pak. Memangnya Mas mau bicara sama si Wisnu malam ini? Ya, tergantung. Tergantung apanya, Mas? Tergantung si Wisnu pergi kemana malam ini. Kalau Wisnu malam ini langsung pulang ke rumah, nah, kita bisa pura-pura bertamu dan mengajak dia bicara. Tapi kalau malam ini Wisnu sibuk, ya kita harus mencari waktu lain. Tumben gak telat? Karena aku kangen banget sama kamu. Jam berapa mesti pulang ke rumah? Ntar istrinya curiga lagi. Dia lagi gak ada di rumah, luar kota. Oh. Jadi hari ini kita punya cukup banyak waktu untuk berduaan. Aku seneng banget. Kelihatannya si Wisnu bakal sibuk malam ini ya, Mas? Biarkan saja malam ini dia senang-senang sama perempuan itu. Tapi besok dia akan dapat kejutan dari kita. Udah lama gua nggak makan makanan kayak gini, Zed. Waduh, ini luar biasa. Pete is my life, you know? Lo bukan sejak pura-pura sakit, si Sinta suka masakin lo terus? Boro-boro. Sinta itu mana bisa masak, Ted. Dari zamannya belum kawin, disuruh kursus masak saja. Deh, bolos melulu kayak anak SD. Apalagi sekarang, Ted. Kalau dia masak nih, bah, yang ada gua mules-mules. Sembarangan dia masuk di dalam sup. Iya, kemarin dia masuk lagi. Apa itu dimasukin? Makaroni lah. Semualah makarena lah, semua dicampur aduk. Rasanya amburadul. Ngapain lu pura-pura sakit? Justru itu, Ted. Gua sengaja pura-pura sakit supaya gue tuh bebas dari tugas negara. Supaya gue tuh gak ngepel lagi, gak nyuci lagi, gak disuruh-suruh lagi sama Sinta. Wah, Sinta. Sinta, Ted. Kata lu, dia ini. Cerita. Harusnya hari gini belum pulang, tapi kok sudah nongol aja tuh perempuan. Halo sayang. Ada tamu. Iya, ha. Habisnya
nggak ada kamu di samping diriku setiap saat, begitu hampa diriku setiap hari, sayang. Maka dari itu aku undang si Amburadul ini kemari buat temani saya. Loh, kamu bukannya harusnya nginap di Carita, Sin, sama tante dan si om? Aku nggak jadi nginap di Carita. Aku mikirin kamu terus, Sur. Kan kamu lagi sakit. Terus siapa yang ngurusin kamu? Nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana dong? Aku baik-baik saja. Bau apa nih? Kok baunya kayak bau... Iya nih, bau apa ya? Sepatu lo itu yang bau tuh. Iya, yaudah. Gue cabut dulu ya. Lo kan ada Sinta, ya? Eh? Dadah. Thank you ya. Sur. Kamu nyium bau nggak? Baunya kok kayak bau sambal sama pete. Kamu kok tega sih, Sin? Kok tega sih? Kamu kan tahu sambal dan pete itu adalah makanan yang selalu saya makan, Sin. Sambal dan pete, it's my favorite food. You know? Makanya, selama saya sakit begini, selama saya ngoncor terus ke belakang terus, saya nggak bisa makan makanan kayak gitu, Sin. Sorry dari strawberry. Sorry strawberry. Kamu tuh malah bikin saya stres, tau nggak? Pakai inget-ingetin makanan kayak gitu. Ntar kalau saya sakit lagi kayak gimana, yo? Ayo, kayak gimana, yo? Ayo. Iya, tapi... Oh, bau. Aduh, kamu sih... Oh, lo kenapa, Sur? Aduh, kamu kenapa sih, Sur? Aduh! Sur! Gawat ini. Ini dia yang keroknya. Sur, kamu gak apa-apa kan, Sur? Aduh, perut saya sakit, Sin. Ini gara-gara kamu tadi. Dia kayak nyinggung-nyinggung masalah pete sama sambal. Saya kan jadi keingetan, Sin. Jadi stres otak saya, Sin. Jadi ngoncor terus nih. Oh. Apa hubungannya sama pete sama stres? Tapi ini bau apaan ya? Aduh, baunya mau muntah nih. Pantesan bau. Lo pikir lo bisa ngerjain gue, Sur? Awas. Masukin di tas, eh. Program PKK yang saya susun. Oke. Sekarang siapa yang mau memimpin kelas masak? Bagaimana kalau Bu Ana saja yang masak? Kan Bu Ana pintar masak. Loh, Ibu ini gimana sih kalau nyuruh Bu Ana? Bu Ana ini orangnya sibuk. Mana sempat dia mau ngajari masak? Gak apa-apa lagi, saya seneng banget bisa ngajarin masak. Ibu gak keberatan ngajar tunawisma masak? Malah saya mau mengajarkan bagaimana membuka usaha di bidang makanan. Seperti menjual kue. Saya dulu penjual kue loh, tepatnya lemper. Ibu-ibu, minumannya dan kue-kuenya udah saya siapin di teras belakang. Di teras belakang? Iya. Saya pikir lebih santai kalau ibu-ibu nerusin rapatnya di teras belakang. Mari, Bu. Ayo, ibu-ibu. Ayo, Bu. Silahkan, Bu. Wah, makanannya enak loh. Suasananya enak. Udaranya juga segar ya, ibu-ibu. Fah, makasih ya. Kamu udah baik sama saya, baik sama teman-teman saya. Gak apa-apaan. Teman-teman kamu kan teman-teman saya juga. Makasih. Terusin aja rapatnya, Bu. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Bu Esa. Ayo, yuk.
Selamat malam. Hah? Ini dokter Sandra. Dokter? Aku panik gara-gara tadi sore diare kamu kambuh lagi. Ya udah, jadi aku panggil dokter Sandranya ke sini. Wih? Dok, ini suntikan atau semprotan nyamuk, dok? Cairan tubuh kamu yang hilang harus diganti dengan cairan infus ini. Saya suntik ya. Nggak mau disuntik, dok. Ayo, tolong balik badannya. Kalau buka celana saja mau, tapi nggak mau disuntik, dok. Nggak sakit kok, tenang aja. Sin, gimana ini, Sin? Gimana? Aduh, dokter. Jarumnya gede banget. Pasti sakit ya, dok? Ih. Sin. Sin. Aduh, pasti sakit ya, dok? Nggak jadi deh, dok. Nggak sakit, dok. Aduh, nggak tega deh, dok, ngeliatnya. Pasti sakit ya, dok? Bentar ya. Udah, gak sakit kan? Ti, kue-kue yang ibu beli di hotel tadi pagi mana? Kue itu... Kamu simpen di mana kue itu? Ada apa sih? Dibawa pergi sama Umi, Bu. Umi? Iya. Dibawa kemana? Katanya mau disumbangin untuk penghuni di Kampung Jatinegara. Itu kan kue-kue mahal. Spesial saya beli dari hotel untuk Den Adrian sama Den Arman. Mana Umi? Ma, seharusnya Mama tanya Ana. Bukan sama Umi. Umi kan cuma menjalankan perintah dari Ana. Mana Ana? Tuh, lagi di pinggir kolam renang. Katanya rapat yayasan sosial. Tapi barusan saya antar minuman, kok mereka lagi bicarain harga kristal ya, Ma? Apa? Mama lupa. Kan minggu lalu mereka datang, Ma. Bukannya kristal Mama hilang ya, Ma? By the way, lo dapat suntikan dari mana sih? Kan bokap gue dokter. Dokter hewan. Waduh, gawat dong. Lo yakin Surya gak bakal kenapa-napa disuntik pakai suntikan kayak gitu? Tenang aja. Yang jelas Doi sekarang kan udah kapok. Gue balik dulu ya. Oke, thank you ya. Yuk. Jangan Umi, jangan. Kenapa sih Umi mau buang sampah? Jangan dibuka. Ada bangkai tikus. Bangkai tikus di sini. Nanti baunya kemana-mana. Nyonya marah loh, baunya nyebar kemana-mana. Terus Umi mesti buang di mana dong? Di luar. Tong sampah di luar rumah. Sana, sana, sana. Sana. Pir aja. Kamu sih buang sampahnya di sini. Coba kalau tadi Umi lihat, kan bisa bahaya. Iya, iya. Udah deh, saya buang aja ke depan. Nih. Apaan ini? Udah pegang aja. Kamu malam mingguan sama Mas Supri. Udah, sana, ambil aja ya. Sana. Ini di panas apa duit haram ya? Aduh, nggak tahu. Aduh. Kenapa lagi sih, Sur? Masih sakit. Kalau masih sakit ya udah deh, aku panggil dokternya dulu ya. Jangan, please, jangan Sen ya. Kok jangan sih? Kan masih sakit. Ya udah, biar aku telepon ya. Jangan Sen, please Sen, enggak apa-apa kok. Sudah bisa duduk kok, sudah bisa duduk ya. Kamu lihat nih. Au! Aduh, sakit lagi. Aduh. Yakin nih, udah betul-betul sehat? Iya. Yo Hasin. Nggak apa-apa kok, sudah agak-agak enakan. Ini mungkin efek obatnya sudah mau hilang, jadi agak-agak nyeri-nyeri begitu. Jadi nggak apa-apa kok. Bagus, Dan. Aduh! Mulai besok, kamu sudah harus menyelesaikan tugas negara di rumah kita ini. Ya, seperti ngepel, nyetrika, nyapu, dan seperti biasa yang lain-lainnya. Oke, sayang. Nasib. Bebas. Aduh, enak ya, segar. Aduh,
pengen di sini, saya masih nggak mau pulang, saya masih betah. Ibu, jangan malu-maluin gitu dong. Nora, ah. Bu Ana, permisi dulu ya. Kami permisi pulang. Terima kasih, Bu Ana. Sebelum ibu-ibu semua berangkat, izinkan kami untuk memeriksa tas ibu-ibu. Apa? Ini untuk menghindari kesalahpahaman, Ana. Kesalahpahaman apa? Kenapa harus meriksa tas segala sih? Kamu lupa minggu lalu, waktu ibu-ibu ini kesini, pajangan kristal mama kan hilang. Masya Allah, ada barang yang hilang. Waktu minggu lalu kami kemari. Iya, Bu. Maksudnya, kami sekarang ini mau digeledah karena dituduh dan dicurigai sebagai pencuri, begitu? Kita bukan yang nuduh ibu-ibu. Justru dengan memeriksa tas satu-satu ibu, kita bisa menghindari kesalahpahaman. Kita kan nggak mau kan saling tuduh-menuduh. Ya kan, Ma? Ya. Saya mohon maaf ya, ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu tidak keberatan, kan? Maksud saya biar sama-sama enak. Demi untuk menghindari prasangka-prasangka yang buruk tadi, ya? Tapi, Ma... Enggak apa-apa, Bu Ana. Kalau memang kami mau diperiksa, silakan saja. Iya, Bu Ana. Tidak apa-apa, silakan aja periksa. Daripada kita dituduh sebagai pencuri, lebih baik buktikan saja sekarang. Silakan, silakan ya, diperiksa. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Astagfirullahaladzim, kok ada di situ?